Guys, hari ini portal alien terbuka kembali dan kita bahkan bermain game My Singing Monsters Dawn of Fire. Yap, udah cukup lama ya kita nggak mengurus para bayi-bayi kita, soalnya aku agak bingung guys mau buat konten apa. Tapi kali ini kebetulan lagi ada event dari Prismatic Portal Alien lagi, dan kita bahkan mengubah beberapa monsters kita menjadi alien. Oke, so videonya teman-teman subscribe saya ini, di like, comment, dan di share juga guys. Thank you. Masuk ke game dari My Singing Monsters Dawn of Fire. Nah, hari ini kita kedatangan lagi event dari Prismatic Portal Alien, tapi kali ini portalnya terbuka untuk di semua island guys. So, sebelum kita masuk, by the way, untuk ke dari mengubah semua monsters kita menjadi alien, pertama-tama aku pengen dulu namain semua pulau yang kemarin aku janjiin ke teman-teman. Nah, ini kemarin kita udah namain guys pulau untuk dari si Air Island ini menjadi Makassar, tapi aku belum namain untuk bagian dari Plant Island dan Coal Island ini. Jadi ini aku udah baca komentar teman-teman, dan ada satu komen nih dari @kafhafiz6858 yang Plant Island namainnya Jakarta aja. Dan ya, mari kita namain pulau dari Plant Island ini menjadi Jakarta, soalnya masuk akal juga sih, karena Plant Island ini kan seperti ibu kota dari negara Indonesia kita. Lalu next untuk yang Coal Island ini juga aku ada baca komentar dari @afindita957, bang lebih baik Coal Island dikasih nama Jawa Wijaya Papua, soalnya itu tempat pegunungan paling dingin di Indonesia. Wah, ya sih. Baru tadi pas aku cek di Google, ternyata beneran dong. Ini ternyata Jaya Wijaya itu bagian dari Papua guys, bagian dari wilayah Papua. Dan di sana ada satu gunung yang paling tinggi dan paling dingin di Indonesia yang bernama Gunung Jaya ya, atau Gunung Jaya Wijaya gitu. Sebenarnya banyak namain juga ini jadi Malang, Bandung, Bogor atau apapun itu, tapi ya kita compes tuh pulau. Dan karena lebih banyak juga yang komen untuk dari Jaya Wijaya ini dan paling masuk akal, jadi kita namain itu aja. Untuk yang Earth Island sama yang Water Island ini kita namain pas kita udah dapat aja ya. Sebenarnya aku ada baca juga sih beberapa yang kalian ada mau namain Earth Island ini jadi kota Bandung bang, soalnya Bandung lautan api. Satu masuk akal kayak bakal aku pilih sih. Untuk yang Water Island aku belum terlalu kebaca gimana banyak namain, ada yang Jakarta atau kota tenggelam gitu, kota banjir apa. Tapi Jakarta udah kita ambil ini ya ke Plant Island. Dan untuk perkembangan dari island kita sebenarnya aku gak terlalu berubah banyak gimana-gimana guys. Aku paling cuma kolek uang sampai gak mau 1 juta uangku. Habis itu biasa aku kolek-kolek nih, kolek-kolek lemon, menjadi petani lemon. Ya ini paling aku sering lakuin sih. Ini paling sering aku lakuin pas aku lagi buka DOF, pasti aku langsung nge-farming lemon sebanyak mungkin. Itu by the way ada satu yang kelewat. Oh kayak gitu, dan biasa aku main di HP sih. Jadi aku main di PC agak kaku. Nah, biasa aku kayak gini, nge-farming lemon aja. Abis itu aku biasa kasih makan ke monsterku. Kasih makan monsterku lemon ini. Biasa aku kasih makan si Yalmut yang sekarang dia udah level 11. Yuk, jadi kita langsung masuk aja ke dari Party Island. Dan setahu aku di sini ini aku udah ada kirim satu monstersku nih. Ini kayaknya kirim mamut deh. Kalau kita tekan, ya udah ada mamut beneran dong. Keren banget. Yellow Prismatic Mamut. Wadidaw, jadi iblis Island nggak tuh? Tapi suara sama aja sih. Cuman dia menjadi alien gini aja ya. Gila. Ini by the way, sense-nya 15%. Gila, hoki banget aku sih. Paling bagus juga sih menurutku ini sih. Guys, gimana kalau kita beli Upin di pulau ini dan kita ubah dia menjadi alien? Soalnya kayak ini Upin lagi ada diskon 50%. Walaupun menurutku masih nggak worth it ya. Kalian kalau misalnya main free to play, jangan beli kayak gini, menurutku gak worth it banget. Kita ubah Upin menjadi ini. Wow, yang paling keren sih orange sih, cuma 2% doang, dan ini orangeku 12 ya. 12 jadi tambah 14%, dapat dong 19 jam, jangan 10 jam tolong. Aduh, 10 jam lagi. Aduh Upin, kenapa kamu membetray saya? 12 shard warna oranye kok hilang sia-sia 12%.
By the way, suara Upin di Party Island ini bagus banget. Aku salah satu monster paling kesuka juga sih Upin, sampai aku bonekanya ini sih. Shardku udah habis sih guys, jadi coba kita random aja deh ya. Coba langsung begin aja, apakah 10 jam? Oh, 14 jam. Coba speed up. 14 jam yang mana ya? Tapi kayaknya ada merah deh. Atau biru? Oh, menjadi ya versi kuning, kuning. Jadi berlendir-berlendir gitu. Untuk dari Party Island dari sekarang, next kita ke Space Island. Space Island juga aku ada telepon satu monster, aku lupa itu apa. Spunge. Gila. Wih, keren banget ya low prismatic Spunge. Apakah itu bentuk asli dari Spunge? Gila. Keren. Ada monster itu. Sama sekali aku nggak pernah lihat sih monster apa warna merah kayak gitu sih. Gimana kalau kita beli si Flowa penghasil kuaci ini dan kita teleport dia menjadi alien, guys? Coba kita beli dulu deh ya. Oh. Wow. Menjadi Captain Fiddle. Entah kenapa banyak banget kata-kata mirip kata Fiddle ya akhirnya. Kita coba ubah menjadi warna hijau. Apakah kita dapat 18 jam? Jangan 10 jam tolong. Penghasil kuat. Aduh. 10 jam terus sih, mahal tau tidak kalian? Mahal 40 diamond. Hu gacu. Masih kayak gitu dia ya. Tapi suaranya agak beda sih kayak ini Dawn of Fire sih. Dan juga mungkin karena Space Island kali ya. 18 jam! Wah, ini hebat sih ini. Harusnya warna hijau ya. 18 jam hijau deh. Hijau! Gila, hoki banget. Tapi dia menjadi boneka rajut. Ini Tuan Krab hijau, Drumpler hijau, ini hijau. Kecuali ini kuning dan ini merah ya. Boneka rajut jadi dia ya. Bukan penghasil kuaci lagi dong, udah ini dong. By the way, itu dia untuk The Space Island. Kita udah dapet ini Spunge sama si ini. Ini lumayan nih, soalnya jarang-jarang nih event-event kayak gini hadir nih. Jadi aku harus memanfaatkan semaksimal mungkin dengan menghabiskan diamond kita. Dan untuk dari Call Island aku belum ada. Oh! Call Island, ini. By the way, aku lupa kasih tahu ke teman-teman. Kayaknya ya, ini teman-teman yang... Aku tuh ada main offline. Jadi, aku ada mengubah... Ini si... si hutan, guys. Nah, si hutan dia jadi kayak gini. Warna hijau juga nih. Ada apa aku dengan warna hijau? Aku tidak tahu. La, 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 la. Gila, jadi serem banget gak sih? Alien parah gak sih? Oke, habis itu apa yang bisa kita ubah di sini? Karena aku udah gak bisa ubah lagi, kita coba beli satu lagi deh. Oh, ada Pengler. Ada Pengler, tapi harga 300 ya udah. Kita beli Pengler. Wah, aduh. Akhir-akhir ini juga Pengler salah satu yang aku suka sih. Jadi laba-laba, Ye. Kenapa ikan laut dalam aku jadi laba-laba? Coba kita 19 jam tolong. 10 jam terus, aduh. Sakit hati aku lihat abisin diamondku cuman buat dia tidak berubah menjadi apa-apa, Pengler. Wadidaw, bergema gitu ya suaranya. Bergema gitu suaranya. Gila. Bagus banget kamu. Sepertinya kalau jadi penyanyi bakalan sukses kamu. Apakah bakalan dapat yang 15 jam? Nah, at least ya, tengah-tengah oke lah ya. 15 jam at least dia berubah. Tidak menjadi Pengler kembali. Dan yuk kita lihat dia menjadi warna apa ini. Apakah warna oranye? Aku tadi kayak... Oh, bener loh. Warna kuning. Atasnya itu jadi kayak apa ya? Rumah Squidward itu. Oh, itu mic-nya. Oh, iya itu mic-nya. Habis itu ini jadi mata kayak mata laba-laba. Tapi bukan laba-laba karena tangannya ini tangan burung gitu loh. Entah. Nah, udah jadi spesies apa nggak tahu aku udah. Dan yep, habis itu next kita bakalan ke Cave Island. Nah, ini island terakhir yang ada portal alien-nya. Ini juga... Soalnya Cave Island ini paling mahal guys ya. Cave Island ini harus kalau mau telepon butuh level 20. Jadi aku baru cuma punya 2 monster di sini. Dengan keterbatasan diamond, kita kayak beli Kaina aja nggak sih? Kita coba beli Kaina penari TikTok kita ini. Oh,
versi Alin, aduh. Keren terlalu wadidah sih menurutku. Ini merah, merah bagus, merah. Merahku 23. Bisa. Merahku 23. 15 jam. 15 jam kayak enak. 15 jam kamu menjadi jamur, tolong. 4 jam dong. Jadi Kaina lagi dia. Tidak ada guna ya kamu ya. Wow. Boleh nih. Gak salah beli monster kayaknya aku. Soalnya Kaina-Kaina ini emang pas di Masking Monster juga dia vokal banget ya. Makanya aku kayaknya udah cukup tahu monster-monster mana aja yang vokal. Aduh, 10 jam. Tapi ya, berubah sih. Coba kita lihat Kaina kita bakal berubah menjadi apa. 10 jam kayak jelek deh. Ini kayak paling paling awal deh. Oh, jadi warna biru. Jadi kayak gini. Jadi 3 mata gitu. Habis itu badannya kayak kayu. Dan kepalanya kayak koral gitu ya. Wow. Ini dia kalau ngomong I am Groot mungkin bisa aku mengira dia Groot dan berubah menjadi coklat aja deh. Dan ya, itu aja diamondku udah wadidaw sisa 771. Gak worth it. Masih worth it kan kalau kita menteleportin dia, tapi itu memakan banyak waktu. Jadi, oh by the way, untuk di Star Hands ini juga aku udah kedapatan satunya lagi nih. Aku dapat satu lagi sih, siapa namanya? Ya, monster yang kita belum kasih dia nama ya. Kali ini udah ganti lagi nih by the way untuk rasi bintang ya. Jadi ada monsters yang by the way, nih. Dia warna hijau. Aku nggak tahu itu warna hijau nih, kita coba lihat ya. Warna hijau itu dapat yang aku kita free roll lagi, lumayan. Blasum, oh kayak kakek, kayak ini tumbuhan apa tuh yang air itu ya, si kayak kakek warna hijau ini dah ya. Dan ya udah, harusnya itu aja sih, kita udah mengubah hampir banyak semua monsters yang ada di island kita, island space island. Tapi untuk sayangnya di plan dari si island yang the continent nih, utopia kita ini, belum ada portal yang bisa mengubah menjadi alien, cuman ada di luar-luar itu aja ya. Oh ya, terakhir buat teman-teman yang penasaran sekarang islandku ini ranking berapa sih, jadi aku udah ranking 8 dong. Kita kesusul mas ini nih, Biano Better of Chain ini ya. Kalian bisa coba tolong like lagi guys islandku, sampai kita jadi top 7 sampai 12 lagi nih. Islandku udah wow udah pemain baru semua ya yang masuk ke ininya ya. Wah, islandku cukup terpendam, cukup tenggelam dia. Lalu kita lihat sini Biano Betero OFC ini masih jauh lebih bagus Utopia. Kalian harus like yang banyak sampai kita menyusul dia, dan kalau bisa menyusul si Bayolal gitu kan. Ini kota Indonesia nomor 1 ini guys ya. Kota Indonesia nomor 1 ada Makassar, ada Jakarta, ada juga Pulau Jaya, Jaya Wijaya. Nah, dan untuk sekarang guys, ditunggu lagi gameplay untuk Masking Monster Dino Fireku yang lainnya. Kalau nanti aku bahkan mungkin aku ke level 30-in lagi, baru aku bahkan buatin kontennya ya. Level 30 harusnya kebuka Water Island. Dan untuk sekarang gameplay dari MSM Dawn of Fire kita begini aja dulu. My Singing Monsters Dawn of Fire. Kita kembali mengurus para bayi-bayi kita lagi. Dan aku sebenarnya ya pengen nge-record lebih banyak Dawn of Fire ini. Cuman aku nggak terlalu tahu guys mau dikontenin apa lagi. Jadi mungkin nextnya tunggu aja level 30 kita bahkan kebuka Water Island. Dan kalian juga jangan lupa untuk nge-like islandku biar kita bisa melesat naik tinggi melewati si Bayolal itu. Untuk sekarang, kalau teman-teman enjoy dengan videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan di share juga ya guys. Thank you.